Bu Monik, bisa dijelaskan Bu, coaching klinik ini tujuannya apa Bu diadakan Bu? Ya, yang pertama sekali kita harus terus mensosialisasi sepak bola wanita Indonesia, pantang mundur, pantang lelah ya Pak ya. Jadi, dan kita pikir sesuai dengan program yang dicanangkan juga oleh FIFA, bahwa kita harus mulai dari generasi muda gitu. Jadi anak-anak usia dini, makanya kita mulai dari SMA aja. Kita memberikan pemahaman bahwa sepak bola wanita itu bukan hanya bermain, di luar itu kamu masih punya karir juga yang lain, tapi masih dalam lingkup sepak bola wanita. Mungkin mereka juga belum terlalu tahu ya, makanya ketika kita buka ini kan membuka mata mereka ini berkarir di sepak bola itu tidak perlu hanya sebagai player. Nyambung dari Monica ya, sebenarnya kegiatan di satu paket. Kita ada mulai dari festival usia 10, lalu kemudian kita masuk ke coaching klinik, jadi usianya lebih dari usia 10 dan 12 tahun. Lalu kemudian di lain, di luar area sepak bolanya, di luar area mainnya, itu kita ada seperti ini, workshop pengembangan karir. Jadi kita memperkenalkan ke kawan-kawan dari SMA, gimana sih sebenarnya dunia sepak bola di belakang layarnya seperti apa sih. Karena kita percaya, kan targetnya SBW ini kan membantu prestasi sampai kita juara di Piala Asia 2008. Nah itu untuk menuju ke sana kan nggak cukup dengan pemainnya saja, kita butuh area manajerialnya yang sempurna, yang profesional. Karena itu kita bikin kegiatan ini sangat super. Oke. Bu, hari ini juga mendatangkan Pak Marco ya Bu sebagai pembicara ya Bu. Itu ya. Apa aja Bu yang di dalam Bu yang dibicarakan Bu? Pak Marco, apa aja materi yang disampaikan di dalam? Jadi tadi Pak Marco ini mewakili dari Pak Marco itu menyampaikan area pengembangan karirnya. Tadi saya sempat mention sedikit. Jadi di sepak bola ini kan nggak hanya pemain, nggak hanya pelatih, tapi juga ada media officer, ada media officer, ada security, ada legal, ada banyak sekali area di sana. Kawan-kawan yang SMA ini. Di materi tersebut disampaikan kawan-kawan yang ada di SMA ini bisa loh memiliki karir di sepak bola tapi tetap menekuni pilihan passionnya mereka masing-masing. Jadi kalau mereka seperti ini ya, kalau passionnya di media terus kemudian ada di sepak bola, bisa banget. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!